Ada sesuatu yang mungkin agak berbeda dalam kesempatan ziarah pada malam ini, yang biasanya hanya satu kuburan, sekarang bertambah satu kuburan berikutnya, yang secara usia mungkin masih di bawah Al-Fakir. Karena beliau adalah adik bungsu yang paling muda dari kami. Itulah kehendak Allah, itulah ketentuan Allah yang berlaku. Tentunya dengan satu harapan, semoga kedua-duanya, kedua yang telah mampu menghidupi, dan juga kita bisa yang terberi senantiasa betul-betul merupakan rahmat Allah. Amin. Dan sesuai dengan apa yang sabdakan Rasulullah, jadi orang yang betul-betul mencintai. Dalam satu riwayat pernah ada usung-usung jenazah para sahabat, usung jenazah tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, mencintai au mustarahu minkum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan mustarahu dan apa yang dimaksudkan dengan mustarahu minkum? Mustari kata Rasulullah itu adalah al-abdul mu'min alladhi yastarihu min nasubid dunya wa ada dunya ila wa'adaka akhi wa ila rahmatillah. Yaitu orang mukmin yang dalam hal ini betul-betul istirahat dari kerutan urusan dunia, dari berbagai masalah-masalah ataupun problema dunia, menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliknya yang dimaksud dengan mustari, mustari itu adalah mereka orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang justru orang lain yang istirahat darinya, dari kejahatannya, mungkin sebelumnya melakukan sesuatu yang dalam hal ini membahayakan orang lain, mengkulimi orang lain, yang ada justru orang-orang yang hidup yang justru istirahat dari perilaku-perilaku yang buruk. Oleh karena itulah, sekali lagi saya berharap semoga betul-betul keduanya betul-betul menjadi orang yang mustarih dan istirahat, berada di keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang dunia ini memang, ya memang menyumpahkan. Memang sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Subhanallah, oh, yang namanya dunia itu sesuatu yang membuat ruwet, berbagai persoalan senantiasa bertubi-tubi, henti-hentinya selalu datang. Ya'alaha mahallani adiyar ma'adudan lil'akzar tashidhan lakafi'na. Biar kita memang bisa melepas kecintaan kita kepada dunia dalam beri hati kita. Dan terus terang, kalau saya mengingat Syedul Walid al-Marhum Gaji Dr. Masyuki, sejak dari kecil beliau memang sudah ditinggal oleh sang ayah, sehingga hidup sangat prihatin. Ibunya bukan orang yang berkecukupan, sehingga beliau untuk makan saja harus berusaha sendiri. Bahkan akhirnya diambil oleh paman beliau, yaitu Ki Sufyan Tuhul Arifin, dibawa ke pondok Gendong waktu itu. Ketepatan Ki Sufyan dipercaya oleh Ki Sepuh menjadi kepala pondok waktu itu. Jadi abah kami ini
berada di Ginggung karena memang diajak oleh Ki Sufyan. Karena waktu itu yang mampu makan sama Ki Sufyan karena beliau adalah pamannya. Begitu juga di beliau melanjutkan beberapa pondok yang lain di Batabata, di Sukubiri, dan akhirnya di Nurjadid. Itu juga karena dibantu oleh paman-paman beliau, ada Kiasan Abdul Wafi dan juga Kiasan Kowi dan sebagainya, sampai akhirnya beliau dewasa. Dan itu pun juga masih tidak terlepas dari kehidupan yang sangat memprihatinkan. Beliau sejak dari muda memang sudah aktif berjuang. Waktu itu masih zamannya PKI, saya banyak mendengar bagaimana beliau berada di garda terdepan melawan PKI. Beliau waktu itu ketua Ansor, sampai akhirnya kemudian diangkat menjadi ketua KPBNU, sampai kemudian menggantikan Zaini Munir sebagai Presidium NU. Perjuangan beliau di NU bukan hanya sekedar pemikiran, bukan hanya sekedar tenaga. Bahkan waktu itu beliau sempat di penjara. Waktu itu NU masih jadi partai. Beliau, karena memang dakwah beliau waktu itu masih keras-kerasnya, sampai beliau di penjara di waktu itu. Dan sampai akhirnya ketika beliau merintis pondok ini, yang jelas beliau tidak pernah berhenti dari mengajar, berdakwah, ataupun berkhidmat kepada umat, melayani tamu dan sebagainya. Intinya hampir semua hidupnya, sebagaimana Fakir sendiri ketahui, setiap harinya beliau tidak terlepas dari yang namanya, kalau tidak ngajar, berdakwah, ataupun kemudian menemui tamu, ataupun kemudian beliau mengulang ada sini. Hampir tidak ada waktu-waktu yang menurut saya itu yang dalam hal ini digunakan untuk mungkin menikmati hidup. Hampir tidak ada. Hampir semuanya ya, kalau udah ngajar ya menemui tamu, ataupun kemudian keluar untuk berdakwah dan seterusnya. Bahkan terkadang pulang jam 1, jam 2 ada sesuatu yang memang lumrah beliau jalani setiap harinya. Sehingga dan ketika sudah menginjak usia sepuhnya, menjelang wafatnya, yang ada beliau menderita penyakit, itu pun juga bukan berarti beliau beristirahat. Tetap beliau tetap berkhidmat kepada umat. Bahkan berapa kali undangan ke Jember, ke Besuki, Sudobondo dan seterusnya, banyak orang bercerita dari Asfakir waktu itu, beliau dengan kursi roda tetap kemudian menghadiri undangan-undangan tersebut. Ya, sebagai bentuk bagaimana kecintaan beliau kepada umat, kepada agama. Intinya adalah bahwa kehidupan beliau tidak terlepas dari yang namanya perjuangan, dari mengajar, berdakwah dan seterusnya. Sehingga insya Allah ketika beliau wafat sudah betul-betul jadi orang yang bisa berada di sisi Allah SWT. Dan tentunya harapan terakhir juga kepada Dinda Zayan, semoga juga beliau mendampingi Abdi Walid dan Mahrum Ibn Ibn Tupi juga insya Allah senantiasa berada dalam rahmat Allah. Semoga tentunya kami yang masih ada ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meneladani ataupun mengikuti jejak-jejak dahulu kami, khususnya kemudian Abdi Walid dan Mahrum Ibn Ibn Tupi. Karena terus berang rasanya mungkin akan semakin berat. Dulu saya masih ingat ketika masih ada di saya dalam beberapa hal, urusan bangunan, urusan lain-lain, urusan pondok, ada masih ada yang bantu. Dan saat ini mungkin ya tentunya sedikit, sedikit banyak tentunya akan semakin memberatkan Al-Fakir dalam beberapa hal tentunya. Oleh karena itulah sekali lagi mohon doanya, semoga kami yang masih ada, saya ada rekan-rekan Haji Mustafa Petri juga, diberikan kekuatan Allah, diberikan kemampuan Allah untuk membangun yang ada. Dan tentunya
Waalaikumsalam.